Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong. Yang kali ini saya mau cek fisik untuk charger. Sini udah ada charger Asus 12 volt 3 ampere dengan colokan DC 4.8 × 1.7. Oke, nanti untuk spesifikasi lengkap dan juga untuk kegunaan atau part yang cocok untuk ini atau laptop yang cocok untuk adaptor ini saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk link penjualan juga ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini mau saya kirim ke mana nih? Ke coba kita cek dulu, kita mau kirim ke konfirmasi. Oke, internetnya putus. Coba lagi. Oke, di sini mau dikirim ke Kota Pamulang, Banten. Kota Tenggara apa? Tangerang. Oh, Kota Tangerang, Banten. Oke, langsung aja kita cek fisik untuk adaptornya. Oke, di sini fisiknya udah ini nomor seri. Oke. Di sini spesifikasinya ada keterangannya. Oke, emang kelihatan ya. Oke, enggak ada cacat fisik. Oke, langsung aja kita coba kita tes. Oh ya, untuk pembelian adaptor yang seperti ini yang perlu colokan DC, ini nanti akan dapat bonus seperti ini ya. Kabel ke AC, colokan ke AC, ini dapat bonusnya. Jadi agan-agan nggak usah khawatir untuk bonusnya, akan dapat kok. Oke. Langsung aja kita coba kita cek ya, apakah dia menyala atau dia mati. Oh ya, untuk panjangnya sendiri untuk kabel AC ini ada sekitar 1,5 meter, jadi cukup panjang juga, cukup panjang. Jadi kita colokan di sini, langsung kita tancapkan juga, kita coba kita tes apakah dia berfungsi atau tidak, sesuai atau tidak dengan outputnya. Oke, outputnya 12 volt 3,5 ampere. Oke, misalnya di sini suaranya berisik motor, jadi karena saya di toko saya ada di pinggir jalan, jadi mohon maaf ya. Oke, langsung aja kita cek fisik. Oke, di sini udah kelihatan. Langsung kita tes. Ups. Oke, di sini sudah tertera 12 volt, jadi adaptor ini berfungsi dengan baik. Dan akan langsung saya kirim ke alamat, nanti saya antar ke CNE sesuai dengan aplikasi. Waduh, aplikasi Shopee di sini. Oke, untuk cek fisiknya seperti itu ya, nggak ada cek fisik yang muluk-muluk, jadi barang akan langsung cepat saya kirim dan cepat diterima oleh user. Dan sini ada bubble-nya, nanti saya tambahi bubble-nya agar lebih tebal agar aman juga di pengiriman ya. Oke, mungkin untuk cek fisik adaptor Asus. Oke, untuk adaptor Asus 12 volt 3 ampere, untuk colokannya 4.8 × 1.7 colokannya. Seperti itu dulu. Untuk spesifikasi lengkap ada di deskripsi. Untuk yang kompatibel dengan adaptor ini nanti saya cantumkan juga di deskripsi ya. Oke, mungkin kalau bila ada pertanyaan atau mungkin ada saran bisa langsung aja tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab.
Dan bila video ini bermanfaat, kalau silakan di-like, kalau enggak bermanfaat juga silakan dislike aja. Kalau mau ada pertanyaan, silakan akan klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya nanti kalau saya bikin video singkatnya atau menjawab pertanyaan Agan enggak ketinggalan. Oke, okay? See you next time.